Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Pemisah dan pendengar Radio TV dan Dari Dua Jain Mulaikan Allah SWT Puji syukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Atas segala nikmat, keberkahan Nikmat, keislaman, keimanan Ketakwaan yang Allah berikan kepada kita Kita selalu kita syukuri dan kita berharap semoga Allah SWT senantiasa menambah nikmat dan berkah kepada kita atas segala kesyukuran kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan sangat kuat belut Allah Subhanahu wa taala tegaskan wala in la azidannakum kalian bersyukur kata Allah sungguh itu ya dalam taukid di situ ya dan non taukid la azidannakum sungguh-sungguh benar akan ditambah oleh Allah nikmat itu kita yakin maka bagi kita yang ingin menambah keimanannya ya berbagai nikmat yang ingin kita ditambah oleh Allah Subhanahu kunci adalah semakin disyukuri nikmat itu akan semakin bertambah. Salamualaikum warahmatullahi salam Nabi kita Muhammad Sallallahu Ya semoga Allah selalu membimbing kita untuk si atas sunnahnya berperilaku dengan sunnahnya. Ya dan Allah mewafatkan kita atas sunnah tersebut. Pemirsa dan pendengar mati Allah Subhanahu sebuah yang disampaikan oleh Al Akh yang pengantar kita tadi bahwa sekian waktu kita tidak sempat live karena berbagai eh uh, kegiatan-kegiatan dan juga uh, apa namanya kesibukan-kesibukan uh, di dalam menjalankan beraktivitas baik yang berkenan dengan aktivitas tugas-tugas uh, akademik dan juga tugas-tugas uh, uh, kantor ya di dalam uh, memajukan sekolah tinggi kita, yaitu sekolah tinggi istai Imsya, Kanbaru. Uh, Alhamdulillah, pagi ini kita dimudahkan Allah SWT untuk kembali bersua, melanjutkan pembahasan kita tentang uh, menanggapi isu-isu negatif yang disebar oleh orang SWT terhadap isu-isu uh, uh, negatif yang disebarkan oleh orang ya yang tidak bertanggung jawab terhadap syarikat Islam TNI. Itu isu-isu negatif yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap syarikat Islam TNI di ya, antara topik yang telah kita bahas yang terakhir ya adalah mengenai tentang ziarah kubur di mana banyak tuduhan berseliweran dalam orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengharapkan ziarah kubur dan ini telah kita jelaskan bagaimana pandangan beliau tentang ziarah kubur. Kelanjutan dari pembahasan itu adalah beliau menanggapi tentang hadis-hadis syubhat-syubhat yang menjadi pegangan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah atau gulu berlebihan di dalam Uh, apa namanya uh, memandang kuburan orang-orang soleh di mana mereka uh, menganggap kuburan orang soleh tersebut atau disebut sebagian masyarakat komunitas masyarakat mengatakan kubun keramat itu dijadikan sebagai tempat ibadah tempat untuk meminta-minta kepada meminta-minta kepada ahli kubur ataupun berdoa kepada Allah tapi di kuburan menganggap bahwa berdoa di kubur orang soleh itu lebih mustajab daripada berdoa di masjid atau di tempat-tempat yang mustajab lainnya. Ini yang ditanggapi oleh beliau. Beliau tidak pernah mengharamkan ziarah kubur, tapi beliau mengomentari hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah, hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang salah satu di antara hujah-hujah yang dipakai oleh orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah atau tempat berminta-minta. Ya, adalah pertama adalah berhujah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu surat An-Nisa ayat 64 walau anfusahum ja'uka fastaghfirullah lawajadullah tawwaban kata Allah Subhanahu wa taala kalau lah seandainya bahwa mereka itu apabila telah menzalimi diri mereka menzalimi diri mereka adalah dengan maksud jatuh kepada perbuatan yang berdosa menzalimi diri mereka dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menzalimi diri mereka dengan melakukan berbagai kemungkaran ja'uka mereka datang kepadamu fastaghfirullah mereka memohon ampun kepada Allah. Wastafarahum Rasul dan Rasul juga memohonkan untuk mereka ampunan kepada Allah. Lawajadullah tawabur rahimah. Sungguh mereka akan mendapatkan Allah SWT maha penerima tobat dan maha penyayang. Yang jadi poin uh, pendalilan mereka dari ayat ini adalah ya, jauhkah mereka datang kepadamu, ya, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun untuk mereka. Sungguh, Allah akan mereka akan mendapati Allah itu mengampuni dosa mereka, menerima tobat mereka, dan Allah Maha Pengasih atau Maha Penyayang dengan mereka. Kata mereka, menafsirkan ayat ini, orang-orang yang berhujah dengan ayat ini untuk membolehkan meminta kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi, kata mereka, datang kepadamu, maksud mereka, orang-orang yang berhujah dengan ayat ini adalah datang kepadamu, datang ke kuburanmu. Begitu, karena Rasulullah telah wafat, berarti kita datang kuburannya. Rasul sudah tidak hidup lagi di dunia ini dan kita datang ke kuburan berarti kita datang kepada Rasulullah SAW. Begitu mereka menafsirkan ayat tersebut. Nah disinilah pentingnya kita ketika menafsirkan ayat itu merujuk kepada pemahaman ulama salaf. Bila seseorang mencoba menafsirkan ayat dengan pikiran sendiri, yang sendiri, ya dan tidak merujuk kepada pemahaman ulama salaf, nasir para sahabat, para tabiin, para ulama ahli tafsir, ahli sunnah wal jamaah, di situ akan terjadi kategori di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, selalu ditekankan oleh para ulama kita ya, untuk menguji kebenaran apa yang kita simpulkan, apa yang kita pahami di sebuah firman Allah Subhanahu wa ayat pemanya kita harus menguji pemahaman itu dengan pemahaman salafus saleh. Yang mengambil kesimpulan yang keterbatasan ilmu kita kita tidak tahu bahwa ayat itu ada ditafsirkan dijelaskan oleh hadis yang lain atau ayat yang lain atau mungkin kita menafsirkannya dengan letter lag -like, kata orang sekarang padahal maksudnya ini mendatangi menengah itu datang kepadamu itu adalah ketika Rasulullah SAW hidup Lalu mereka meminta ampun kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk mereka semua para sahabat ulama salaf memahami demikian bukan datang ke kuburan Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW memohon ampun dimohon memintakan diampunkan oleh Rasulullah SAW di mana kita tahu hal itu? Pandangan para ulama tafsir, penjelas para ulama tafsir, dia pula pemahaman para sahabat terhadap ayat ini para tabiin. Tidak pada para sahabat ketika memotivasi orang untuk bertaubat, maka bertobatlah di kuburan Nabi SAW. Demikian para ulama tabiin, para ulama ulama masyhur di kalangan para umat ini tidak pernah motivasi kalau bertobat yang cepat diterima adalah kalau bertobat datang kepada Rasulullah memohon ampun kepada Rasulullah atau memohon meminta ampun diampunkan memohonkan kepada Rasulullah untuk diampuni dosanya tidak demikian nah ini di situ kita penting memerujuk pemaham para ulama salaf di dalam memahami ayat, -ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak dulu alaiha jadi kata mereka orang berhujah dengan ayat ini bahwa hal itu menunjukkan membolehkannya mendatangi kubur Rasulullah SAW meminta meminta-minta kepada Uh, orang soleh atau pada Rasulullah s.a.w Ini hujah mereka pakai demikian. Pakar alaihim Al Sahih Lil Ayat Nah, ayat ini ditanggapi dan dijelaskan oleh Syaikh Mutamia tentang ya menjelaskan makna yang benar tentang ayat ini. Itu beliau berkata, Da'ahum Subhanahu Taala Ba'da Ma Faaluhu Nifaq. Jadi kata beliau ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Allah memanggil mereka Subhanahu wa Taala setelah mereka minan nifaq. Setelah mereka jatuh ke dalam punafikan. Untuk bertobat. wahala min Ini adalah di antara ya, sempurnanya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. ya qabla al al Mereka menyuruh mereka, Allah menyuruh mereka untuk sebelum jatuh kepada maksiat untuk ta'at. Tetapi setelah mereka jatuh kepada maksiat, Allah suruh mereka untuk istighfar. Sebelum jatuh ke dalam maksiat, Allah menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, namun bila mereka jatuh kepada perbuat dosa, dosa dan maksiat, Allah menyuruh mereka untuk sikfar. Waharahimun bihim, Allah maha kasih dengan mereka. Fikila amraini dalam kedua kondisi itu. Ketika membuat melakukan ketaatan ataupun setelah mereka jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, Allah pun berikan kesempatan mereka untuk bertobat, beristighfar kepada Allah SWT. Kalu jauhkah al-maji ilahi fi hudurihi ma'alum kadu'ai ilahi. Yang dimaksud di sini adalah Datang jauhkah datang kepada engkau, masuk kepada Rasulullah SAW, ketika masih hidupnya Rasulullah SAW? Ya, kedua ilaihi seperti yaitu menyeru kepadanya. Jadi, di mana di masa hidupnya Rasulullah SAW, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW langsung. Di ilaihi fi ketika hadirnya Rasulullah SAW. Amma bihi, adapun ketika Rasulullah SAW tidak hadir, ataupun bawa nama mati, setelah Rasulullah SAW wafat, ketika... Maksud datang kepada Rasulullah SAW datang ketika Rasulullah SAW itu bisa didatangi dan hadir di situ, bukan maksud jauhkah dalam keadaan Rasulullah SAW itu gaib dari mereka ataupun setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Falmaji ilahi kadu'a ilahi, ya, datang kepada Rasulullah SAW seperti memohon doa dari Rasulullah SAW, ya. Waradu ilaihi, yaitu mengajak kepada Rasulullah SAW mengikuti Sunnahnya Wardailah dan kembali kepada Rasulullah SAW dalam perselisihan-perselisihan yang mereka ya yang mereka temukan di kalang mereka itu beliau jelaskan sih jauhkah datang menemuimu mengambilkan taat kepadamu maksudnya jaukah maksudnya itu adalah yaitu mengikuti perintahmu kembali kepada Sunnahmu ke ajaranmu kaulah Taala nah mana dalilnya sebenarnya bagaimana Allah sementara wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar Dan apabila mereka dikatakan kepada mereka marilah kalian mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasulullah sallallahu Mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah membajak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Jadi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar Bila dikatakan kepada mereka marilah kalian kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul Diajak ajak kepada Rasul maksudnya apa? Mengajak kepada Rasul maksudnya adalah untuk mentaatinya, mengikuti ajarannya. Itu maksudnya, ya bukan maksudnya mendatangi Rasulullah SAW. Ya bagi bagaimana kalau sahabat yang ada di Medina ketika Rasulullah SAW hidup, ya mungkin ketika setelah Rasulullah wafat atau ketika bagi orang-orang mukmin yang ada di Mesir, di Syam, macam jauh dari Rasulullah. SAW, maksud ayat itu bagaimana? Yang mengajak kepada Rasulullah SAW adalah yaitu untuk kembali kepada Rasulullah SAW kepada ajarannya. Sama dengan firman Allah, sementara fi rasul, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan kepada rasul, kembali kepada rasul maksudnya apa? Ini jelas dijelaskan oleh para ulama fusirin adalah ketika hidupnya Rasulullah SAW bertanya meminta fatwa kepada Rasulullah SAW secara langsung, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah kembali kepada ajaran dan sunnahnya. Wah, huwa raddul al-maji, minal hikmah yaitu maksudnya mengembalikan perselisihan itu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang Allah utus dengannya dari Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, jauhkah kembali kepada Engkau? Ya, ketika hidupnya Rasulullah SAW, ya datang langsung kepada Rasulullah SAW. Namun setelah wafatnya Rasulullah SAW, atau maka bukan berarti datang kepada kuburannya lalu meminta-minta. Kepada Rasulullah SAW, di kuburannya kepada Rasulullah SAW tidak. Maksudnya kembali kepada Rasulullah SAW, di sini adalah mentaatinya, mematuhinya. Ya, dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Jadi, sebenarnya Allah mengajak kita untuk kembali kepada Rasulullah SAW ketika kita berselisih. Fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allahi Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu hal, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kembali kepada Rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW, semua ahli tafsir bukan maksudnya bertanya kepada Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah SAW, ke kubur Rasulullah SAW. Semua ahli tafsir mengatakan kembali kepada Rasulullah SAW, maksudnya ini adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, kembali kepada sunnahnya dan ajarannya. Wa <Sessizuk> kadzalikal maji ilahi liman zalama nafsahu wa ruju ilahi ma amara bihi. Demikian pula maksud datang kepada Rasulullah SAW bagi orang yang telah menzalimi dirinya adalah yaitu kembali kepada apa yang diperintahkannya. Kembali kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam situ adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW, kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Wa amajul insani ila Rasulullah SAW alaihi wasallam inda Adapun seseorang datang kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam di kuburannya mendatangi kubur Rasulullah SAW alaihi wasallam wa qalu istaghfir lalu dia ketika sampai di kubur Rasulullah istighfirli ya mohonkan ampunan untukku au oh, salli rabbak atau berkata kepada Rasulullah mohonkanlah untukku kepada Tuhanmu fahadala aslalahu ini tidak ada dasarnya sama sekali kata beliau karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ya pokoknya mereka melakukan dosa lalu mendatangi kubur Rasulullah SAW, ya Rasulullah mohonkanlah ampunan untukku ya mohonkanlah kepada Tuhanmu aku akan diberi ampunan tidak ada seorang pun menafsirkan demikian di kalangan para sahabat maupun para tabi'in. Maka beliau katakan pala aslalahu. Jadi di sini adalah beliau mengomentari yaitu argumentasi orang-orang yang ya, membolehkan meminta-minta di kuburan kepada orang telah meninggal. Ini yang beliau sampaikan kepada masyarakat karena hal ini ada pertentangan dengan ajaran tauhid, ya. Walam Allah tidak memerintahkan hal itu. Wala fa'alu wahidun ummah tidak ada seorang pun dari para ulama-ulama salaf Karena umat ini melakukan demikian. Maka beliau kata wala min al-ma'rufina al fil Tidak seorang pun dari karang para fil ummah yang dikenal ilmu mereka pada kurun al-thalatha. Kurun thalatha itu adalah kurun fadlah at-tabi'un, as-sahabah at-tabi'un wa tabiin Yaitu yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nasi karni, Thumma alladhina yalunam thumma Itu sebaik-baik Manusia adalah orang yang hidup Dan beriman kepadaku Di masa Rasulullah SAW Ya Kemudian generasi berikutnya kata beliau kemudian garis ini yang disebut arkun salah satu tiga generasi utama di kalangan umat ini. Nah tidak seorang pun melakukan hal itu. kan ada di kamar Rufan dan hal itu tidak dikenal di kalangan mereka. yaitu meminta-minta kekuburan eh, kepada Rasulullah Sallam setelah wafatnya Rasulullah Sallam atau kepada orang soleh. Palei safil ayah amrun biziarah di kubur Isa Alaihissalam walah shadur ya. Palei safil ayah amrun biziarah di kubur Isa Alaihissalam walah shadur rihal ilahi. Dan juga tidak ada dalil dalam ayat tersebut ya menunjukkan perintah untuk mencari kuburnya Rasulullah Sallam dan juga menjadikan melakukan perjalanan secara khusus untuk mendatangi kubur Rasulullah Sallam. Nah ini jadi ada tiga hal sini yang belum tanggapi hujah orang-orang yang dengan ayat ini mengatakan Jauhkah mereka datang kepadamu mereka memahami datang mengkubur Rasulullah SAW ya lalu meminta-minta kepada Rasulullah SAW ya. atau mengkhususkan perjalanan demi menziarahi kubur Rasulullah SAW semata maka beliau mengatakan tidak ada di situ dalil yang menunjukkan dukung apa namanya anjuran untuk berziarah kubur Rasulullah SAW dan juga tidak melakukan perjalanan secara khusus untuk menuju Rasulullah SAW. Ini bukan berarti tidak syariat menziarah kubur Rasulullah SAW. Bedakan. Belum menjelaskan orang yang menjadikan ayat ini. Maka ayat ini tidak dalil. Bukan beliau melarang orang ziarah kubur Rasulullah SAW. Para ulama tidak ada melarang ziarah kubur Rasulullah SAW. Cuman komentar para ulama adalah ketika uh, melakukan perjalanan hujahnya bukan untuk ziarah kubur Rasulullah SAW. Tapi untuk mendatangi masjidnya Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, La ila ila seti Nah, beliau melarang tidak boleh melakukan perjalanan untuk beribadah dengan tujuan mencari tempat yang berkah dalam beribadah, kecuali tiga hal. Itu kecuali tiga masjid. Itu masjid Al haram masjid Rasulullah SAW, dan masjid al-aqsa. Orang menabung, ya, mempersiapkan perjalanan tidak ada dianjurkan untuk ziarah kubur seperti itu. Nah, karena ada budaya sebagai masyarakat kita di mana mereka seakan-akan seperti menabung untuk melaksanakan haji. Ya, mereka menabung untuk ziarah ke keliling ziarah kubur tertentu, ya. Nah, ini ini yang dimaksud menyengajakan bermodal ya berbekal untuk melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah ya, kecuali hanya tujuannya tiga masjid kata Rasulullah SAW. maka jadi bukan untuk menziarahi kubur dapat ziarah kubur tercapai harus melakukan hal itu karena tujuannya bisa yang tujuan ziarah kubur itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal itu agar Allah mengampuni mereka kemudian adalah umtul tibar untuk menyampaikan pelajaran menyadarkan diri kita tentang singkatnya dunia ini bahwa pendeknya kehidupan kita ini bahwa kita akan meninggal ya maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW katakan Sebelum ini saya melarang kalian untuk ziarah kubur Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW melarang para sahabat Sebelumnya ziarah kubur Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang melakukan di masa jahiliyah Yang mana maka meminta-minta ya, Kepada orang yang telah meninggal tersebut Lalu setelah Para ulama menjelaskan kuatnya akidah keimanan para sahabat mengerti tentang akidah tauhid. Para sahabat izinkan untuk berziarah kubur. Tujuannya apa? Agar mengingatkan kalian kepada akhirat Itu tujuan ziarah kubur. Bukan untuk mencari penglaris dagangan, penyembuhan penyakit. Kalau penyakit, ya obat ke dokter, memohon kesembuhan kepada Allah, itu. Bukan datang ke kuburan. Karena orang yang mati dalam kuburan itu banyak kena penyakit juga kan. Kalau seandainya dia bisa menyembuhkan penyakit, tentu penyakit dia lebih dahulu bisa disembuhkan oleh dia. Kan begitu. Taib. Yang kedua adalah untuk mendoakannya. Cuma ya, ditanyakan oleh al Anha, kalau kita ziarah kubur itu apa yang dibaca Rasulullah? Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa ziarah kubur. Apa doa ziarah kubur? Bukan meminta, tapi memohon untuk orang yang dalam kubur itu. Memohon kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang dalam kubur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal muslimin Antum salafuna wa nanu lahiku nabikum insyaallah nasallahu lana kami mohonkan untuk kami dan kalian keampunan dari Allah Subhanahu taala itu yang kita baca ketika ziarah kubur tidak dianjurkan membaca al-Fatihah membaca surah al-Baqarah tidak dianjurkan macam-macam lain itu yang dianjurkan Rasulullah kepada Aisyah Al anha nah ini yang dikomentari oleh Syekh Ibnu agar orang ketika ziarah kubur itu tidak meniru budayanya orang-orang jahiliyah sebelumnya dan juga tepat ya tujuan dan Caranya agar mereka mendapatkan pahala dari ziarah kubur itu bukan malah menghapus pahala mereka dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa malah hadis Nabi Sallallahu karena ada orang yang mengatakan ya wah ziarah kubur Nabi itu kalau nggak diziarai ketika haji mukanya hajinya nggak sah dan berbagai macam hadis-hadis ya bahkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar kuburan tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. <Kristus> ya, Allahumma la taj'al qabri ya wasanan <SessIF> yu'bad. Ya Allah jangan jadi kuburku sebagai berhala yang disembah. Maka hadis-hadis yang dipergunakan orang untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, falaisa <SessIF> fiha hadisun wa sahih. Enggak ada satupun hadis yang sahih tentang hal itu. Tidak satupun hadis sahih tentang hal itu. Ya, ini below jelaskan. Bal imma minal maudhu Imma hadis tu maudhu hadis maudhu, hadis palsu hadis atau hadis doaif yang tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa sebagai sandaran amal. Nah, hadis yang pertama. Nah, ini kita biar mengenal masyarakat hadis-hadis doaif ini agar juga tidak ditipu oleh sebagian apa orang-orang yang sebagai apa namanya uh, uh, menjadikan proyek ziarah kubur itu sebagai mata pencariannya ya kan ada pula orang sebagai yang menjadi maklar ya dalam hal, hal ini fal hadisul awal alidakaruhu fi ziyati hadis yang pertama yang mereka sebutkan tentang keutamaan ziarah kubur Nabi SAW adalah hadis yang berbunyi man zara qabri lau syafa'ati orang men kuburku maka dia pasti mendapat syafa'atku orang men kuburku pasti mendapat syafaatku. Fahad rawahul darul qudni. Hadis ini akan dari rukni dalam sunannya min tariqi Musa bin Hilal al-Abdi. An Abdillah bin Umar al-Umari wa Musa bin Hilal. Jadi hadis ini akan oleh melalui jalan Musa bin Hilal al Abdi dari Abdullah bin Umar al-Umari dan juga Musa wa Musa bin Hilal ini adalah qala anu Abu Hatim, Abu Hatim seorang uh, ulama ahli jahra ta wa ta'dil mengatakan majhul, tidak dikenal. Ini di antara syarat-syarat uh, hadis sahih itu di antaranya adalah tahu derajatnya orang itu. Ya, siqah itu di antara sifatnya ya. al adil ya al-adl itu bukan adil dalam arti uh, keadilan dalam uh, memutuskan perkara. Adil itu adalah taat ad kepada Allah. Itu disebut. Wa al berkata Uqaili tentang dia la 'ala yang tidak diikuti di atas hadisnya. Wakal arju al-labak Berkata Munadi yang saya berharap bahwa dia tidak ada labak sabi, tidak apa-apa dengannya itu kalau zahabi imam zahabi berkata soleh hal hadis dia adalah orang hadisnya soleh baik tetapi lakin zahabi tapi imam zahabi mengatakan hadis ini adalah angkar alai hadis imam zahabi ya mengingkari hadis ini atasnya Musa bin Hilal an Abdullah bin khilafan qala innahu Ubaidillah bin Umar. Jadi di sini Abdullah bin Umar Umari atau ada yang menyebutkan Ubaidillah bin Umar Umari mukabbar Jadi kalau Abdullah bin Umar Umari adalah rawinya daif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah hadisnya. Adapun saudaranya Al-Musaghar yaitu siapa? Al Ubaidullah Al-Musaghar fasiqatun sabit sabit adalah siko. ya. aja ajaba al menghajar, Muhajjar, menghajar Muhajjar menjelaskan ini. Ini komentar bukan dari Syalisam Tamiyah ya, tapi ini adalah penjelasan dari penulis kitab ini yang menyebutkan tentang uh, Musa bin Hilal ini. Tapi Ibnu tadi menyebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif, maudhu ya, hadisnya dhaif, ada apa namanya menjalui jalan Musa bin Hilal Abdi dan Abdullah ibnu Umar Al-Umari. Baik. Kemudian disebutkan di sini Ibnu Hajar menjelaskan uh, ala man qala bi anna hadis min riwayat Ubaidillah al Kabir al Musaghar al Thiqah. Ibnu Hajar mengomentari orang mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidillah ya. Yaitu yang siqah tadi la min riwayat Abdullah al Saghir al Mukabbar bukan dari riwayat Abdullah. Bi anna ahad al asanid fihi at tasrih bil kunniyah bi Abi Abdurrahman. Nah dijawab Ibn Hajar Hadis ini dalam riwayat lain Dalam jalur yang lain Itu dikuniakan Yang nama Abdullah itu Abu Abdurrahman as al, al ya, Dia adalah yang disebutkan hadisnya yaitu Abdullah Nuh Umar al-Mari Yang sahih Sanat hadisnya itu Ya rawinya Taib. Maka di sini Ya jelas Bahwa Apa namanya eh anak kunya itu jelas dapat diputuskan bahwa yang adalah uh, Abdullah bukan Ubaidillah ya karena yang Uba Abdullah lah yang yang disebut kunyanya Abu Abu Abdurrahman. maka di sini jelas bahwa hadis ini adalah Naif. sebenarnya berkata Ibnu Adi Ibnu Abdul Hadi ya Ibnu Abdul Hadi berkata dalam kitabnya uh, Asar As Memangki menjelaskan di sini ya dan juga dinukil oleh dan Syakhawi dalam maqasid hasanah menjelaskan di sini yaitu wa huwa ma hadza haditsun ya hadis ini adalah tidak sahih kata Ibnu Abdul Hadi wala sahabit. dan tidak ya uh, apa namanya uh, tidak sahih dan juga tidak diakui atau sabit ya tidak sahih dan tidak uh, apa namanya kalau bahasa Indonesia sabit kita artinya memang sama sebetulnya, tidak sahih dan tidak uh, kuat itulah bahwa hadis mungkar dan hadisnya hadis, hadis, hadis mungkar Yaitu kalau orang doaif menyalahi orang siqah, disebut namanya mungkar ya rawinya ada yang doaif kemudian menyalahi riwayat yang siqah. itu disebut mungkar inda aimati hadal syan, menurut -ul ulama hadis doaif oleh indahum, la yakum bi misli hujja ini si doaif sanatnya yang tidak bisa dijadikan hujjah. walau kata ala mislihi lihi ihtijat dan tidak bisa dijadikan hujjah. seperti hadis ini ya illa du'afa fi hadal ilm kecuali orang-orang yang yang apa namanya, yang lemah pengetahuannya dalam ilmu hadis. Adapun hadis yang lain, mereka hujahkan ya, tentang anjuran, datangnya kubur Rasulullah SAW, ini bukan maksudnya e, dilarang ketika ziarah ke Madinah, salat di masjid, bisa kemudian ke bukan itu maksudnya, siman orang menggunakan hadis ini, ya yang berlebihan lebihan dan menjadikan kubur Nabi SAW sebagai tempat untuk meminta-minta, atau menjadikan hadis ini sebagai hujah anjuran untuk mendatangi kubur Rasulullah SAW. Hadis yang kedua adalah man hajja fa zara qabri ba'da wafati fa Ini hadis yang kedua. Orang yang haji kemudian menziarahi kuburku setelah aku wafat, maka seakan dia telah menzaraiku di waktu hidupku. Hadis ini akan Imam Bihaki dalam sunannya dan al Qudni dalam sunannya juga. Wa hadis ala Hafas Ibnu Sulaiman. ini yang rawinya yang dhaif. Imam Bukhari mengatakan tentang rawi ini yaitu Hafas Ibnu Sulaiman ini adalah kuhu para ulama hadis meninggalkannya wa <tuh> qala dalam kitab majruhin orang-orang yang cacat dalam riwayatnya itu majruhin kana yuqallibul ahsanid dia ini orang yang terbalik-balik membawakan isnad wa yarfa'ul marasil kadang-kadang hadis yang mursal di diangkatnya dimarfu'kannya wa kana yakhudhu fa yansakhuha dia ini adalah mengambil catatan-catatan orang lalu di dinasahnya di, di, apa nih dicatat dipindahkannya Wa min ghairi samain. Lalu diriwayatkan kitab-kitab itu dari yang akan akan dia langsung mendengar hadis itu. Padahal dia ngambil catatan orang lain. Wa qala Ibnu Ma'in laisa bi thiqatin. Ya Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia ini tidak siqah. Wa qala Ibnu Abi Hatim dha'iful hadis. Ya, Hafiz bin Sulaiman ini adalah dha'if hadisnya. Wa qala Ibnu Adi, Ibnu Adi ini para ulama-ulama ahli hadis yang menilai ya jarh ta'dil. Ya, wa amatu hadisi an man ru ya anhum ghairu mahfuzin ya hadis-hadis secara umum merupakan dari orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan wal khulasatu qaul yaitu khulasa ini Ibnu Hajar menyatakan matrukul hadis dia itu orang yang ditinggalkan hadisnya ma'imatihi fil qiraah walaupun dia imam dalam qiraat ya qiraat ini maksudnya dalam ilmu qiraat baca Al-Qur'an ilmu qiraat ya jadi bisa saja orang ahli ibadah tapi dhaif dalam meriwayatkan hadis karena hafalannya dan sebagainya dalam sana terdapat juga Lais bin Abi Sul ya Sulaim. Lais bin Abi Sulaim wa huwa dhaif matruk al hadis, ya. Dan juga ani oh, ini dhaif, ditinggalkan hadisnya. Cuma dia jelaskan menghajar, Hajar fi taqrib at ya. Berkata Ibnu Taimiyah wa qatafka al-ilmi bi bil hadis ala ta'n fi hadhi fi hadis hafs hadha duna qira'atihi. Kata Ibnu adalah para ulama hadis ya membuang mencatat hadisnya atau dengan ulama yang hadir dalam hadis ini adalah ataan fi hadisi itu membuang me, atau me, membuang ya, hadis-hadis hafaz ini bukan dalam masalah kiraatnya hadis yang ketiga yang dijadikan hujah oleh orang tadi adalah manhajal yazurni jafani orang yang berhaji ya kebetullah kemudian tidak menzuri ziarahiku maka dia sungguh telah apa jafani telah me, berbuat apa namanya itu uh, merendahkan tidak menghormatiku itu artinya. Nah, maksud dari ini apa? Kalau seandainya hadis ini uh, hadis ini sahih itu beresiko. Kalau orang haji kemudian dia umpamanya berangkat tanggal 8 Zul, uh, apa? Zulhijjah langsung ke Arafah, kemudian setelah lempar jumrah nafar awal dia balik ke Indonesia. Dia tidak ziarah Nabi sallallahu Berarti hajinya kurang dong. Nah, ini tidak ada kaitan kaitan ziarah kubur Nabi SAW dengan apa ibadah haji. Aduh. Tapi bila seseorang berziarah ke masjid Nabi SAW, maka dia disunahkan untuk ziarah kubur Nabi SAW. Iya. Tapi dia datang ke meningnya spesial untuk menziarah kubur ini yang dijadi catatan para ulama berdasarkan hadis tadi. La tushaduri hal ilah illa salah satu masjid. Ini, ini diantara uh, sebab hadis ini adalah ketika Abu Hurairah dijumpai oleh seorang sahabat pulang dari apa namanya bukit Tursina lalu sahabat ini bukit Tursina jelas tempat diterimanya wahyu oleh Nabi Musa as dan juga disebut uh, wadi Mubarak tetapi uh, para sahabat mereka hadis ini untuk menegur Abu Hurairah atas sifatnya atau perbuatan tersebut bahwa tidak ada tempat-tempat yang dianjurkan untuk engkau datangi beribadah mengalap berkah ya kecuali tiga masjid ini itulah argumentasi argumentasi dan jawaban jawabannya ya jadi hadis yang tadi siapa yang berhaji ke Baitullah kemudian dia tidak menjarahiku maka dia sungguh telah merendahkan tuh pakot Jafani telah buat dosa ya telah buat ke suatu tidak menghargai Rasulullah SAW. Maka di komentar Ibnu Adi Adi dalam salah satu rawinya Nu'man bin Syibil ya berkata Ibnu Hibban bada an, an Malik setelah menyebutkan bahwa mereka dari Imam Malik ini ya ti anisiqat with tammat dia ini meruayatkan Nu'man Ibn ini dari orang ulama-ulama yang sekoh dengan bitomat. Tomat itu hadis-hadis yang parah, yang, yang batil. Wa anil asbad bil maklubat. Jadi ulama-ulama yang uh, siqah dengan hadis-hadis yang terbalik. Berkata Zohabi an hada hadis. Zohabi menilai hadis ini adalah innahu Hadis ini ada hadis, maudu'a. Wa, an, wa ada min ahli ilmi fi idadil mawdu'at. Ya, kebanyakan ulama-ulama hadis mengatakan hadis-hadis maudhu. oleh Ibnu Tumia mengomentarkan tentang hadis ini, mengomentari hadis ini adalah lam yarwi ahadun min ahli ilmi bil hadis. Tidak ada seorang pun dari ulama yang pakar hadis meriwayatkan hadis ini. Bal huwa maudhu'an ala Rasulullah sallallahu Ini hadis yang dibuat-buat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu mukhalifun lil ijma'. Makna hadis menyalahi ijma'. Fa inna jafahu ya. jafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'. Fa inna jafa'a ah, fa inna jafa'a ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat uh, apa namanya melecehkan Rasulullah SAW itu adalah merupakan satu dosa besar bahkan bisa pada tingkat kufur dan kemunafikan kata Syekh Samtum. Wa wajibatun muslimin. Jadi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya semua ulama tidak mewajibkannya. Beda tidak mewajibkannya dengan kata-kata melarang ya. Kalau tidak, maju, nuntium, tidak mewajibkan berarti tidak melekan Bukan. Ini kesimpulan-kesimpulan yang ngawur yang diambil oleh orang-orang Kata teman ketika menjelaskan hakikat ilmiah suatu permasalahan dipahami sebaliknya. Bukan berarti tidak boleh menziarahi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman wah di hadis jadikan hujah tadi itu yang beliau tanggapi. Adapun hadis manzara kabri atau manzara kuntu syafi'an dan adapun hadis yang mengatakan barang siapa menziarahi kuburku atau menziarahiku, ya aku akan memberi syafaat untuknya atau menjadi saksi atasnya. hadisnya akan membehaki dalam sunannya dan beliau berkata setelah menyebutkan hadis ini hada isnadu isnadun majhul. Isnad hadis ini majhul. Ya nafsana di rajulan min ali Umar. Kata beliau dalam sana hadis ini terdapat seseorang dari keluarga Ali Umar. Wa maswar bin rawil hadis an rajulin min Ali Umar. Jadi hadisnya ini kata Imam ada isnadun majhul. Isnadnya ada orang yang majhul itu ketika diberikan oleh Siwar bin Maimun yang mereka ini dari seseorang dari keluarga Umar. Jadi rojulin min ali Umar. Tidak jelas siapa orang yang dari keluarga Umar. Fakala anhu Abu Abdul Hadi Ibnu Abdul Hadi menyebutkan Syekhun Majhul Hal. Di sini ada Syekh yang Majhul Hal. Tidak diketahui siapa personalnya. Qalil riwayat sangat sedikit riwayatnya. Bal la yu'rafu lahu riwayatun illa hadzal hadis. Di ini yang merawakan ini kata kata Ibnu Abdul Hadi adalah Orang yang tidak dikenal dia punya riwayat kecuali hadis ini. Dhaif muttarib. Hadis ini adalah hadis dhaif dan muttarib. Kemudian beliau menyebutkan ikhtilaf fi ismihi hal Ini suar aumaimun maimun. Ya, suar maimun ini adalah yang dinilai tadi adalah tidak dikenal majhul hal. Itu majhul hal ini dia tidak tahu apa dia. Siapa dia, di mana gurunya dan itu majhul, tidak ketahui dengan kekuatan hafalannya dan seterusnya. Maka ini menyebutkan hadis tadi sebenarnya dhaif. Kemudian beliau menjelaskan Imam Bihaki tentang perbedaan nama dari nama rawi ini yaitu suwar atau maimun. Kemudian beliau berkata, Wallahu alam hal kana ismuhu suwaran atau maimunan. Ya, tidak tahu apakah namanya yang benar itu suwar atau maimun. Pakai payuh sanul istijadu khabar Bagaimana bisa dijadikan hujah kabar yang terputus sanatnya, mutarib yang istirahat ini misalnya goncang sanatnya ya, Nah, kalat hu rumah ma'rufin. Hadis ini dinukil oleh orang-orang yang tidak dikenal. Warwatu majhulin. Rawi-rawinya dianggap orang-orang yang majhul. Ini ditanggapi oleh para ulama tentang hadis-hadis ini, tentang sanatnya, ya, dan rawinya. Wa fi hadis Harun Ibnu Dan juga di salah satu sanat hadis ini ada namanya seorang bernama Harun ibn Imam Zabi menilai bahwa Harun ibn ini al-madani an-rajulin. Nah, an rajulin ini juga majhul. Fi qabri Nabi SAW Qal Bukhari la yutaba alaihi Jadi dari seseorang tentang hadis menziarahi kubur Nabi SAW Harun Nukaz'a Sa ini Berkata Imam Zahabi Berkata Imam Bukhari la yutaba alaihi Dia ini tidak ada yang menerima hadisnya Atau tidak diikuti riwayatnya Kemudian Ibn Adi Hadi Salah seorang ulama hadis juga menyebutkan ya, Menyebutkan perkataan Bukhari tersebut ya, yang sebelumnya tidaklah diikuti hadisnya walam yu'allaq alaihi Imam Nu'adi tidak memberikan catatan terhadap penjelasan Imam Bukhari tersebut. Mimma ini memberikan faedah bahwa dia menerima hukum yang disebutkan oleh Imam Bukhari tersebut. Wa al-Azdi matruk hadisnya tidak diterima dan dia ditinggalkan. Wa al-Azdi ya hadza Harun nukazah. Kemudian Zuhabi juga menyebutkan perkataan Imam tadi Al-Azdi tentang menilai rawi Harun Muqaza ini setelah Perkataan Imam Zahabi, la yu'raf Setelah Imam Sabi menyebutkan bahawa orang ini tidak dikenal. Lakin Hafiz Ibn Hajar ta'aqaba Imam Zahabi fi iradihi kalam al-azdi. Eh, Hafiz Ibn Hajar memberikan catatan tentang penyebutan Imam Zahabi tanpa perkataan al-azdi ini. Filadzi la yu'raf itu tentang yang tidak dikenal. Waladzi arad al-azdi huwal awwal. Ini maksud salah satu. Yang pertama yang tidak dikenal itu adalah Ay Harun Dan ini sudah dijelaskan Ibnu Abdul Hadi Rahimallah, dia adalah orang yang lemah hadisnya. Ah bahasa sebuah adafha Lemahnya hadis ini berdasarkan beberapa hal. Pertama ada etirop, ya goncangnya ikhtilaf perbedaan-perbedaan yang ada dalamnya Dilafat lafaz riwayat-riwayatnya inqita' dan juga terputus sanatnya wal jahala ya tidak dikenal rawinya wal ibham ya rawinya ada yang jahala dan mausuf jahala dan ibham. Wala kulli hal fa laysa fi hadis hadis fadl ziarah hadis wahid sahih. Bagaimanapun semua hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun hadis yang sahih. Bal kulluha imma dha'ifa, semuanya imma hadis dha'if. Ada kalanya maudhu kama qala Ibnu Taimiyah sebenarnya jelas sekali Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Syekh Islam Taimiyah mengatakan laisa fi ziyaratika bin sallallahu alaihi wasallam hadisun hasan. Tidak ada tentang keutamaan menzair kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang hasan pamannya wala sahih hadis yang sahih wala rawa ahlu sunan ma'rufa juga ulama ulama hadis yang dikenal kitabnya seperti sunan Abi Daud Nasai dan Nuhma Jawat Termizi wala ahlul masanid ma'rufa atau ahli ahli masanid kutukutuk kutuk masnad musnad musnad seperti musnad Muhammad dan lainnya dan juga ahli musanafat seperti musanaf eh, Malik Musanaf dan lainnya Abdul Razak ibn Abi Shaybah dan lainnya ya tidak terdapat riwayat itu satupun kata beliau. Bal amatu may rawi fi hadza ahaditsun maqdhubah mawdu'ah. Secara umum hadis tentang hal itu adalah hadis yang didustakan hadis yang mau ah. Nah. Kemudian ya Bil asal semtia menjawab berbagai argumentasi, argumentasi tentang apa namanya orang-orang uh, yang uh, berhujah tentang wajibnya ya menziarahi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Adapun dalil tentang ijma ulama dianjurkannya ziarah kabin, uh, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu adalah maksudnya menziarahi yang tidak butuh kepada uh, melakukan perjalanan. Dijelaskan oleh sini dia, dia beliau jawab dengan 4 uh, apa empat puluh uh, oh, sisi tentang hikayat ijma ini wa ala zammi annahu yukhalifu al-ijma fiha ya dan mereka menganggap bahwa sistemnya menyalahi ijma ulama di sini fa dha kana hu lam yaqul bi khilaf al-ijma mutlaqan ya annahu lam yaqul bi khilaf al-ijma mutlaqan dan beliau menjelaskan beliau tidak menyelisih ijma sama sekali wa inna maqsud mukhalifina bil labdi ziyarah ya ini yani maksud dengan ziyarah orang-orang ini ziarah talzim safar wa syadr rihal yang dimaksud oleh mereka orang-orang ini yang diingkari yang dibantah adalah itu ziarah yang melazimkan melakukan perjalanan dan bermodal bersiap ya membutuhkan bekal untuk perjalanan tersebut. Huna kafar kubur wa asfar kubur. Maka beliau menjelaskan harus dibedakan antara orang ya perbedaan hukum ziarah kubur dan hukum ya mempersiapkan perjalanan untuk ziarah kubur. Ada pun yang pertama bahwa mustahabun ala qawil jumhur. Pendapat tentang ziarah kubur ada dianjurkan. Adapun yang kedua adalah bersiap melakukan lakukan persiapan modal dan sebagainya. Masani falam bi ahma al Tidak ada satu ulama ahli ijtihad mengatakan itu dianjurkan. Nah ini dijelaskan oleh beliau tentang pandangan-pandangan perulama tentang hal itu. Adapun menganggap waziarah secara umum itu adalah ijma', maka ini secara umum adalah batil karena ulama membedakan antara bainal masyru' wal muharram, antara yang disyariatkan dan yang diharamkan. Ya. Faziarah ba'dahu masyru', ziarah kubur itu sebagainya disyariatkan. Wa muharram, dan sebagian juga diharamkan. Yang haram ya adalah sebagaimana tadi tujuannya meminta-minta ke kuburan sebagainya. Taib, orang-orang yang membantah selestemnya adalah mengingkari penjelasan rinci ini. Wa ijma' bihi batun bil ijma'. Inilah pandangan yang menyisi ijma' para ulama yang mana ketika dibedakan antara yang diharamkan yang yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan seperti kita katakan salat di kuburan, beribadah di kuburan sebagainya. Ini berapa tanggapan yang beliau bahas tentang apa namanya uh, hukum ziarah kubur secara khusus kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berhujah dengan kias tentang boleh menziarahi kubur Nabi SAW Alaihi Wasallam dengan boleh menziarahi kubur orang lain maka tidak seorang pemingkar ini boleh ziarah kubur Rasulullah boleh saja. Cuman berpegang dengan hadis tadi menghukum hadis apabila orang itu tidak ziarah cuma dia pergi ke Madinah tidak sempat atau ya memang dia tidak berdosa. Namun kalau sudah sampai di Madinah dia Memang semua ulama tidak ada satu pun yang mengingkari dianjurkan orang itu untuk bisa kubur. Sampai Ibnu Taimiyah pun tidak mengharamkan orang ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam liman kana fil masjid Rasulullah orang yang sudah sampai berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man nuqila anhu khilaf dzalik fa huwa batil. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan ziarah kubur Nabi sallallahu ya, yang menukil dari selain itu dari beliau, pandangan beliau, maka sungguh dia telah menyebarkan sebuah kebatilan, Ya, Syaikhul Islam tidak pernah mengharamkan orang ziarah kubur Nabi Sallam. Ya, walhukumul al-mutaratum ala nakkul batal batalun bil ijma. Ada pun takhrijat yang menawai lebih tentang yang karat yang ziarah fi kauli nah fi kauli nas zor Nabi Sallam. Pakat dah kata Tamiyah takhrijat nas dihadil karohah. kemudian ada pun uh, penjelasan tentang orang-orang yang mengkritik Syaikh Taimiyah dan menyebutkan bahwa Imam Malik itu mempunyai lafad namanya labu yaitu ketika menggunakan lafad nah Imam Malik menyatakan ini lemah makruh jika orang mengatakan aku telah menjadi kubur Nabi SAW, maka Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan tentang hal ini dengan tiga hal. Orang jahat salah serta istimalat, beliau memberikan dua penjelasan tentang penjelasan Imam Malik itu, yaitu ketika ada orang ini perkataan Imam Malik ya, itu beliau memakruhkan orang mengatakan aku telah menziarahi kubur Nabi SAW. Pertama adalah alasan yang beliau jelaskan kenapa Imam Malik berpendapat demikian bahwa kubur Nabi SAW di ahadis susah. Tidak ada hadis khusus menjelaskan bahwa ada keutamaan menziarahi kubur Nabi SAW. Atau sunnah mutabah atau sunnah yang diikuti. Yang kedua adalah anna lafz ziyarah sara fi urfin nas yahtamal ziyarat syar'iyyah wa ziyarat muharramah. Karena lafaz ziyarah tadi dalam bahasa umum itu mengandung dua hal, ifa biadza syara syar'iyyah dan ziyarah muharramah, ziyarah yang diharamkan. Maka tidak la syai itlaq li hadza lafaz wa hadza muhtamil ma'na haqqan wa akhar. Kenapa tidak digunakan lafaz ziyarah di sini? Karena bisa mengandung makna yang negatif dan bisa juga makna yang positif. Bisa maksud ziarah kubur Nabi SAW, bisa dikatakan dia meminta-minta kepada Nabi SAW, berdoa di kubur Nabi SAW dan sebagainya. Juga bisa dengan ziarah syariah, dengan ziarah atau sekedar memberikan salam kepada Nabi SAW. Nah ini karena Imam Malik mengatakan itu makruh dan alasan makna umum ini mencakup dua hal itu bisa maksudnya ziarah yang positif dan ziarah yang dilarang. Yang ketiga adalah kata imamnya menjelaskan salah satu menjelaskan hal ini ungkapan Imam Mali ini kenapa beliau mengatakan makruh hal itu? An kubur Nabi wasallam bi maqduri ahadin bahwa dalam dalam hijrah atau hujrah, dalam hujrah. Kata yang ketiga adalah memang untuk ziarah kubur Nabi wasallam tidak ada seorang pun bisa mendekat ke kuburan itu. Kenapa dia di dalam uh, kamar? Jadi kalau dilihat apa namanya sekarang itu kuburan itu Dilampis tiga tembok ya disebutkan dalam kita kitab sejarah bahwa kubur Nabi SAW tidak seorang pun bisa mendekat sebetul dekat langsung ke kuburan itu karena di dalam kamar ya yang dipagar kemudian ada lagi pagar setelah itu tembok kemudian tembok lagi wa ima nas wasalam alaihi karena hari ini yang bisa itu hanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Pembawa kayak hadun yumkinhu ayazur maka tidak ada seorang pun mungkin untuk menjari kuburnya sebagaimana mana kubur-kubur yang lain yang ada di luar kan seperti di Bakit. Wa inama yumkin <fisyon> dukhul <și> masjidahu. <fisyon> Hana yang mungkin sekarang itu adalah masuk ke masjidnya Rasulullah SAW Wa hadzal ladzi yu'inuhun nas, ya'nihin nas. Inilah sekarang yang dianggap oleh manusia bahwa dia telah menjari kubur Nabi SAW Padahal dia sebetulnya tidak sampai ke kubur Nabi SAW karena kubur Nabi SAW itu masih berjarak ya. Nah, sekian meter dari mereka ya. <folyan> Wa hiya tasmiyatun <folyan> mutabikah Mutabikah pematafa ya, ini adalah penamaan yang tidak pada tempatnya. Ibn utamanya tentang penjelasan ini, hadza min ma yu'alil bihi karahata man ayu nabi. Ini adalah penjelasan jawaban terhadap orang-orang yang beralasan. makruhnya orang mengatakan aku telah menjerai kubur Nabi sallallahu karena memang dia tidak sampai ke kuburan itu dan kubur sebagaimana ketika dia sampai menjerai kuburan yang di di luar. Nah itu penjelasan tiga alasan yang disebutkan jadi bagaimana Imam Temia ini memberikan penjelasan pandangan Imam Malik tersebut supaya tidak orang berpaham negatif pada Imam Malik. Kenapa kok makruh menurut Imam Malik? Atau ada orang melarang orang ziarah kubur Nabi Sallam dengan berasal kepada Imam Malik berkata makruh. Nah Imam Tumiyah menjelaskan tiga hal tentang maksud dari ungkapan Imam Malik itu. Karena Imam Malik berpendapat tidak ada seorang pun yang langsung bisa berziarah ke kubur Nabi Sallam. Ya, itu yang ketiga tadi kita kedua adalah karena lafaz ziarah itu mengandung makna ya ziarah yang dipakai orang awam sekarang adalah banyak mengatakan ziarah itu artinya dia sudah berdoa di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau setelah meminta-minta di situ. Yang kemudian bila sebutkan juga adalah tidak adanya dalil yang menganjurkan secara khusus untuk menziarahi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan keterangan yang diberikan oleh Syekh Salim tentang ungkapan Imam Malik ketika makruhnya hukum orang mengatakan aku menziarahi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ma idza ata bil salam ala rasul sam fa hada bil ittifaq. Adapun dia mengatakan aku telah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi maka ini tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hukumnya makruh. Ada pun penjelasan hadis, yaitu hadis yang menjelaskan la tu shadurihailah telah setimah masjid Ini dijelaskan oleh Syalus Tamtamia dengan penjelasan sangat rinci. Ya. Maka beliau jelaskan sangat rinci, maka wa fa bayyana anna safar masjid salasa masyru' bi nas hadis. Beliau menjelaskan bahwa dianjurkan untuk mengunjungi tiga masjid itu berdasarkan hadis ini. Maka beliau menjelaskan ittafaqa a'immatud din ala anna yushra'u safar ilal al masjid salasa. Kata Syalus Tamtamia telah sepakat para ulama bahwa disyariatkannya untuk melakukan perjalanan menuju tiga masjid ini. Al Masjidul Haram itu masjid Masjidul Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidur Rasul SAW di Madinah, Masjid Rasul SAW di Madinah, wa Masjidil -aqsa, masjid Aqsa di Palestina. Dan Masjid Aqsa di Palestina. Wa dzakana hadza fi'lus ruan. Inilah perbuatan sahabat. Jadi beliau menjelaskan inilah perbuatan sahabat. Wa masyaratu safar ila masjid salasa laisat lil wujub wa inma nadab wal istihbab. Melakukan perjalanan mengunjungi tiga masjid yang tiga itu bukanlah hukumnya wajib tapi hanya dianjurkan saja atau istihbab. Falam yakul ahadun tidak ada seorang pun dari ulama berpendapat inna safar ila masjid nabawi atau masjid aqsa wajibun. Tidak seorang pun dari ulama mengatakan bahwa safar mengunjungi masjid nabawi atau masjid aqsa adalah wajib. Ma'ana Nabi SAW kat syara'a safar ilaihima. Sekarang Nabi SAW masyarakat untuk safar kepada keduanya. Tapi tidak wajib. Wal masjid di tashtariku fil ibadat. Nah, beliau menjelaskan bahwa masjid itu dalam hukum beribadah sama. Pakulumaif al-fil masjidin yuf al-fisair masjid. Apapun ibadah boleh di masjid ini, boleh di semua masjid. Illa mukhasab bi masjidil haram ka ilahi duna Kecuali yang ada kesusuran bagi masjid haram ya untuk bersolat di situ tidak sebagaimana tawaf ya, ini beda dengan masjid lain. Di masjid lain bedanya masjidil haram adalah bertawaf. Ada masjid Nabawi, masjid Al aqsa Semua yang disyariatkan di masjid masjid Al aqsa boleh dilakukan disyariatkan pada masjid-masjid selainnya. Salat, berdoa, berzikir, ya. Tidak ada kekhususan ibadah yang hanya dilakukan pada dua masjid itu dan bukan di masjid yang lainnya. Tapi kalau masjid di Al haram jelas tadi ada kekhususannya itu tawaf. Beda dari ibadah tempat lainnya, dari masjid yang lainnya. Laki nama afdol mengerima. Tetapi kedua masjid ini kata beliau adalah lebih mulia dari masjid-masjid yang selain keduanya. Kecuali masjid di haram tadinya. fihi ma ala salati fi Kalau salat di dua masjid ini Pahalanya dilipat-gandakan dibanding masjid di lain keduanya, itu Masjid Nabi SAW dan Masjid Al-Aqsa. Kalau Masjid Al-Aqsa, Baik. Masjid al kalau Masjid al Haram di Masjid Nabi SAW, di Masjid Al-Aqsa, Masjid aqsa Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, kalau Masjid Masjid Nabi SAW bukan Masjid ada kuburan. Bukan karena ada kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Balhiyah sabitatun tunlahu fi Rasul. Karena sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan ini sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW berkubur di situ sudah ada. Ini keutamaannya sudah ada di masa hidupnya Rasulullah SAW Sebelum Rasulullah SAW dikubur di apa di kamar Aisyah Ranha. Kadalikah hiyah sabitun ba'da mauti. Demikian pula dia tetap ada keutamaan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwana masjidil haram. Mufaddal lali ajil khabrihi. Sebenarnya masjid di Haram tidak diutamakan karena ada di kuburan di situ. Demikian pula masjid Al-Aqsa, demikian masjid Al-Aqsa. Fa kaifa la masjidur rasul mufaddalan la li ajli kubur. yang artinya beliau ingin mengatakan masjid Al Haram keutamaannya bukan karena ada kuburan, masjid Al-Aqsa bukan karena ada kuburan. Ya, bagaimana akan dikatakan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan karena ada kuburan di situ? Bukan. Barang siapa mengatakan bahwa keutamaan ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi karena ada kuburan, atau karena mereka anjurkan ziarah bersafar ke sana karena ada kuburan orang ini adalah jahilu mufrid fil jahli orang ini benar-benar kelewatan bodohnya kalau dia katakan ada yang keutamaan ziarah masjid Nabi karena kuburan Nabi di situ mukhaliful ijma'il muslimin menyalahi ijma' kaum muslimin walima ali min sunati sayyidil mursalin ya apa yang diketahui dari sunnahnya Rasulullah SAW wa hadza Rasulullah SAW bi qawli wa ini melecehkan Rasulullah SAW dan juga sunnahnya dan agamanya Mukadimu Karena ini adalah mendustakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Mubtuli wa anhu telah menggagalkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia menganggap bahwa dia mengagungkan Rasulullah SAW. Wan masjid kair masjid selasa fakir itifakon. Ada orang bersiap melakukan perjalanan perbekalan untuk perjalanan selain ketiga masjid tersebut tidak disyariatkan artinya tidak ada keutamaannya. Wah, dan sebagian ulama jumhur mengharamkannya. Manal masjid Sedangkan masjid itu adalah masjid-masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai Allah SWT. Sebab terdapat dalam hadis sahih dari Nabi SAW. Bahwa masajiduha. negeri yang yang paling dicintai Allah SWT adalah masjidnya. Negeri-negeri yang dicintai Allah SWT adalah masjidnya. Dan inilah yang beliau bahas tentang berbagai hal masalah. Penjelasan ilmiah dalam masalah ziarah kubur, maupun ziarah kubur Nabi SAW, dia mengikam ziarah masjid Rasulullah SAW, masjid Al-Aqsa dan masjid Al-Haram di Mekah. Baik. Maka ziarah kubur tidak pernah diharamkan oleh Ibn Taimiyah sama sekali. Bal beliau mendapatkan mayarah istihbab. Beliau menganjurkan orang ziarah kubur. Ya. Kemudian, Fakat kala bi'ada min nasakh al min ziarah kubur. Ba'adu'a'imma tabi'in. Kemudian juga Walaupun ada di sana sebagian ulama tabi'in tidak mengatakan hukum larangan ziarah kubur itu telah mansuh. Sebenarnya pendapat dari Inakai dan Imam Syabi dan Ibnu Sirin dan Rahmanullah Jami'an. Karena itulah Ibnu Taimiyah membedakan antara ziarah syariah mustahabbah Membedakan antara ziarah yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang disunahkan Di antara bersafar menuju ziarah kubur, melakukan ziarah kubur Yang pertama adalah beliau mengatakan masyru' itifakat sepakat ulama disarankan. Ada poin kedua adalah ghairu masyru' yaitu bersafar demi ziarah kubur. Falam yakun ahadun minas sahabat tabi'in yusafir Tidak ada seorang pun sahabat apun para tabi'in melakukan perjalanan untuk mengunjungi kuburan tertentu. Baik kubur Nabi dan lain sebagainya. Bal kana amatuhum ya'tunal Madinah Nabawiyah. Secara umum mereka datang kepada kota Madinah dan mereka salat di masjid Nabi SAW alaihi wasallam wa alaihi dan mereka mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi salam dalam salat mereka. Wa yaruna zalika huwal gayatul matlub dan mereka memandang itulah yang dicari. Adapun hadis la tusyuduri hal faal makhsubihi an nahy au nafi apakah hadis ini melarang atau penafian fakat? Maka beliau menjelaskan tidak ada perbedaan dari karang ulama salaf dari sahabat atau tabi'in dan umat ada para ulama-ulama setelahnya bahwa maksud dari hadisnya adalah larangan bersafar kepada selain masjid yang tiga maksudnya beribadah ya bukan berdagang, pendidikan, atau berobat. Bukan itu maksudnya. Dalam angka mencari keberkahan lebih agung, pahala yang lebih besar. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis itu. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan, untuk beribadah, mencari keagungan ibadah, keutamaan, kecuali kepada tiga masjid. <tuh> Kemudian, ya, bila mengenapi bahwa Uh, yang dimaksud di situ bukan nahi, tetapi adalah maksudnya adalah penafian. Beliau menanggapi jawaban orang tersebut yang pertama adalah an taslimun sabr, Kalau dimasukkan, la syadur hal, kalau nafi itu jelas larangan. Tapi kalau uh, la nahiya itu larangan. Tapi la nafi arti tidak ada, artinya tidak ada di sini penafian terhadap tidak berpahala, tidak dianjurkan. Maka jikalau dia mengatakan la nafi itu telah mengakui bahwa safar ini tidaklah merupakan amal soleh, bukan mengkurbah dan juga bukan toa, ah, ya dan tidak masuk di amalan kebaikan. Ya. Waman safar itu kau di safar toa ah, dan orang yang meyakini bersafar itu adalah ketaatan pak ini dari kaum muslimin maka hal itu adalah bukan hal yang diharamkan oleh kesepakatan kaum muslimin. Ya ini komentar beliau. Tidak orang mengatakan la, la disitu di situ bukan la la la, la linnahi. La nafiyah. Kemudian la nafiyah dimaksud adalah yaqtadi nahi wa nahi yaqtadi tahrim. Yang boleh menyebutkan la nafiyah tujuannya adalah untuk melarang. Kemudian yaqdiru ala takhrijihim an-nafi fil hadis ala nafi istihbab Dan juga menyebutkan bahwa jika mereka menakan hadis itu adalah hadis la nafiyah adalah ini menunjukkan nafi di sini hadisnya adalah menafikan istihbabnya siwana dewakan Abu Sa'id dalam hadis yang lalu para Rasulullah la tashaddur rihal ini ini di sana la nafiyah au oh, la nahya nعم wa sarihun min Nabi SAW alaihi di ummati an shaddur rihal li ghairi masjid salasa ini jelas bahwa hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini ketegasan dari Rasulullah SAW melarang untuk melakukan ketaatan dalam beribadah di tempat tertentu kecuali tiga masjid tersebut. Baik. Adapun safar untuk tijarah atau berjihad atau menuntut ilmu, adapun ziarah saudaranya, ha, di jalan Allah berziarah silaturahim atau silaturahim atau fa lam hadis. Jadi tidak masuk dalam hadis itu. Jadi kalau dilarang perjalanan itu maksudnya perjalanan yang menuntut ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk menuntut ilmu, ya mencari tempat berkah yang dimaksud dalam hadis tadi mengunjungi tempat yang dianggap tempat itu boleh lebih utama itu yang dimaksud. Adapun kalau tujuannya berjihad menuntut ilmu, Menziarahi saudaranya sesama Islam atau menjalin satu rahim dan lain sebagainya, maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut li nanti kalau satu biha makan muayyan. Karena bukan berarti tergantung dengan tempat tertentu. Bal maksud zalika matlub haitsu kana dan maksud adalah dia mengunjungi dimanapun tempatnya. Wa hadza la hadil umur. Maka tidak ada seorang para ulama yang memahami apa tentang larang ini adalah larangan yang umum mencakup perjalanan berdagang untuk ilmu dan sebagainya. Nah. Kemudian, ya jawaban selestemnya menjawab subhan orang bahwa ziarah kubur Nabi SAW ketika beliau telah meninggal sama seperti ziarahnya ketika hidupnya. Kemudian orang ini berhujah dengan hadis, ya alaihissalam faraliziati akhir lahu Berhujan dengan hadis yang umum inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra itu ada hadis menyebutkan seorang mengunjungi saudaranya di negeri, di kampung yang lain maka Allah SWT ya mengutus dalam perjalanannya seorang malaikat ketika malaikat itu berjumpa dan bertanya kepada orang tersebut Kemana kamu uridu akhli fi hadhil qaryah aku ingin mengunjungi saudaraku di negeri di kampung ini qala hallaka alaihi min ni'matin tarbuha Apakah engkau ada memiliki nikmat yang kau jaga arti maksudnya kau datang itu untuk menagih sesuatu hutang atau apa qala la ghaira anni fillah Katanya dia enggak ada keperluan kecuali karena aku uh, karena cinta di jalan Allah ya membangun persaudaraan di jalan Allah faqala fa inni rasulullah ilaik aku ini adalah utusan Allah kepadamu fa innal ahabbaka kama Allah mencintaimu sehingga engkau mencintai saudaramu maka dijelaskan bahwa ziarah di sini adalah ziarah kepada orang hidup kalau orang-orang tadi berhujah, ya hadis ini boleh menjarai saudaranya. Ya, jarak kubur Nabi SAW berhujah dengan hadis ini. Dengan ketika Rasulullah telah wafat. Nah, ini sangat berbeda. Ini mengunjungi saudaranya masih hidup. Maka oleh sebab itu kata beliau, ya, ashabi Nabi hal Sebenarnya, para sahabat Nabi SAW juga mengunjungi Nabi SAW ketika Rasulullah Sallam masih hidup. Ada pun kias ziarah kubur, seperti kias ziarah waktu hidup, maka hal ini tidak seorang pun ulama' Dari ulama kaum Muslimin yang memakai kias seperti ini, walau ini adalah analogi yang sangat keliru. Ya. Sudah bisa dibedakan antara orang menjerat orang yang masih hidup, hasal bi musyahadati, dan dia bertemu secara langsung, dan mendengar ungkapannya, berbicara langsung, bertanya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin didapatkan ketika seseorang itu mencari orang yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa mendengar ungkapannya. Itu bedanya. Maka tidaklah mungkin disamakan melihat kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau melihat dinding kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan melihat Rasulullah Rasul Alaihi Wasallam ketika hidup dan sebagainya, dan juga tidak mendengar ungkapannya. Walau karena hada misteri wahada, Lakana aku, Zara, kabrihi, kalau seandainya hal itu dianggap bertemu dengan Rasul Alaihi Wasallam, tunggu tuh setiap orang ziarah kuburan Rasul Alaihi Wasallam, ya, misteri wahid mas, ashabi, maka dia dianggap seperti sahabat Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, Wahad batil, dan ini adalah pendapat yang sangat batil. Saib. Itu berapa penjelasan Menjawab argumentasi-argumentasi orang Ketika e, Mengomentari Tentang apa namanya e, Masalah ziarah kubur Atau ziarah kubur Nabi SAW secara khusus di kota Madinah Itu barangkali yang dapat kita bahas Dalam jumpa kali ini Waktu yang batas kita Ada berapa waktu jika ada pertanyaan Dipersilakan Padahal, akhir madu kita untuk melanjutkan menerima pertanyaan.